Penampilan atlet terjun negara Leong Man Yee di kolam renang bukan hanya menarik perhatian ramai dengan bakat terjunan yang dimiliki. Kemampuannya terbukti selepas meraih pelbagai kejayaan di kolam renang, sama ada di peringkat tempatan dan antarabangsa selepas membabitkan diri dalam sukan itu sejak 25 tahun lalu. Malah wajah persis model ratu terjun kelahiran Ipoh Perak ini sering mencuri perhatian ramai. Di sebalik semua itu, Man Yee 35 tahun memendam hasrat untuk terus menabur bakti kepada tanah air dengan membina akademi renangnya sendiri selepas bersara kelak. Anak bongsu daripada tiga beradik yang mesra disapa Angela mengakui sukan bertaraf dunia diceburinya itu tidak semudah disangka dan memerlukan semangat kental untuk berjaya. Saya plan nak buat diving academy. Sebab Malaysia belum ada diving academy lagi. Kalau ada diving academy, lebih ramai orang boleh try diving. Jadi macam untuk naikkan pelapis apa semua lah kan.